Coba kasih edit dulu nanti. Sudah. Oke. Sekarang dia macam nih, perut dia begini. Sini perut. Ini tulang rusuk. Tulang rusuk. Kalau itu tersisip, nah, kita mau tengok dia tersisip atau tidak, kita tekan sini. Kalau dia rasa sakit, berarti dia keras ini, di bawah ini, tampak, tengok betul-betul. Nah, kalau tidak boleh masuk itu jari, berarti dia sudah tersisip. Begitu juga di sebelah, kalau dia tidak boleh masuk, itu jari tidak boleh masuk gigi. Itu tulang rusuk, berarti dia sudah tersisip. Itulah kadang-kadang dia sakit, dia demam, panas badan dia tidak pandai turun. Nah, cara dia sudah macam dia sudah sakit begitu, kau simpan minyak masak ataupun minyak urut yang tidak pedas punya supaya tidak luka dia punya kulit lah, baru kau urut, lurut dia, bukan urut, lurut, lurut macam ni, tekan sikit, jangan kuat. Kalau dia sudah menyangkut, jangan kuat-kuat, pelahan-pelahan, nah nanti dia luka itu tidak turun. Nah, turun, tarik pelan-pelan ke bawah, pulang dia, sampailah dia turun. Begitu juga di sebelah, jari tekan sikit, masuk, tekan, kasih turun, sampai dia turun. Tapi bukan satu kali gus, kena urut 2-3 kali ataupun 4-5 kali, pelan-pelahan, tidak boleh kasar. Jangan nurut perut, dia perut nanti keluar tai. Itu saja, terima kasih.